ya pak, rasanya wajib coba menceleng anunya manusianya. Ada mayu nih sebutin gini. Hello gengs, kembali lagi bersama channel YouTube Arjun Bati-Bati. Kali ini kita kembali nge-review jajanan unik pinggir jalan lagi nih gengs. Nah sekarang kita berada di Desa Gunungan Bati-Bati ya gengs. Kita menemukan ini dia, nasi mawut Rp12.000. Dan di sini ada nasi goreng barito gengs. Oke, jangan kemana-mana, tetap saksikan channel YouTube Arjun Bati-Bati. Dan jangan lupa subscribe, selamat menonton. Empat porsi makan di sini, satu porsi dibungkus pakai Kentucky semua. Minumnya teh semua. 5 buah ini. Jadi kalau di sini bukanya mulai dari jam habis maghrib, wah ya habis maghrib, tutupnya tergantung lah. Kalau habis cepat tuh bisa tutup, tapi maksimalnya jam 11-an. Nah jadi untuk kawan-kawan yang lewat sini nih, jangan lupa singgah di nasi goreng barito. Wah nasi goreng barito. Kunci mana kak? Tidak ada liburnya kak? Malam Jumat libur. Yang dibungkusnya satu ya. Pakai Kentucky? Oh sama. Sudah 12.000 pakai Kentucky. Waduh. Jadi kawan-kawan nih wajib coba nih di sini nih. Nah, kita makan satu keluarga gengs dan teman-teman. Wah, waduh. Nih kita tambah kecap, sambal, kerupuk. Wah. Wah.
coba. Kita coba dulu nih, kita dapat lagi. Dagingnya empuk nih. Makan. Coba rasanya. Wajib coba. Mungkin ini manusianya. Ada mayu nih sebutin gini. Pasti Hana nambah lagi. Saking enaknya itulah. Enak. Jadi kawan-kawan tuh wajib coba kalau wajib benar, apalagi asli beti-beti. Jangan lupa mampir di sini. Dekat gunungan. Nasi goreng berito. Nggih. Mantap. Ini. Masih banget. Sampai kita lagi. Kenapa sayang? Ini mana? Supaya lebih. Pakai tangannya kalau. Oh iya. Gila. Pokoknya menyuap dong, aman sedikit rugi. Mau nambah lagi. Jom.